sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Syedaralun, Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 telah dibuka oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh. Sejumlah rangkaian acara pembukaan PKA ke-7 ditonton oleh puluhan ribu masyarakat yang memadati tribun Stadion Kebanggaan Masyarakat Aceh itu. Kegiatan ini pada prinsipnya diselenggarakan untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama rakyat Aceh melalui kegiatan budaya dan syiar agama. Mengingat ada banyak ragam budaya yang berkembang di Provinsi Aceh. Semua budaya di Aceh umumnya tidak terpisahkan dari tradisi Islam. Sehingga ada pepatah yang menyebutkan hukum dengan adat lagezat dengan sifut, yang berarti hukum Islam dan hukum adat masyarakat Aceh ibarat benda dengan sifatnya yang tidak mungkin dipisahkan. Dalam pepatah Aceh lainnya, ada pula yang menyebutkan hukum dengan adat hanjut tri, lagi mata hitam dengan mata putih, yang artinya hukum Islam dan adat budaya Aceh tidak mungkin terpisahkan. Keduanya ibarat mata hitam dan mata putih. Mendikbud dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf karena Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak bisa hadir ke Aceh untuk membuka PKA 7 sebagaimana dijadwalkan semula. Dan beliau berjanji dalam waktu yang tidak lama akan berkunjung ke Aceh dalam rangka untuk meresmikan proyek-proyek nasional yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Gubernur Aceh. Mulai tahun depan, tahun anggaran 2019, maka kebudayaan akan memiliki anggarannya tersendiri, yaitu ada dana alokasi khusus untuk kebudayaan. Dengan demikian, maka untuk yang akan datang sudah ada anggaran tersendiri untuk melaksanakan, mengelola, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Aceh, oleh Provinsi Aceh pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kebudayaan akan semakin menempati posisi yang strategis, mulai dari penyelenggaranya maupun juga penganggarannya. Maka dengan demikian, sangat tepatlah apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah kabupaten dan kota seluruh Aceh, dan seluruh rakyat Aceh yang telah melaksanakan Pekan Budaya Aceh pada malam hari ini dan yang akan datang. Ya, kita saksikan bersama, rapat ini sudah ditabuh oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disambut dengan Rapali Pasir sebagai tanda pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh yang ke-7. Pada pembukaan event megah ini juga ditampilkan video mapping dan tarian massal dari penari dan para aktor teater di Aceh.
dari Banda Aceh, Era Karamullah, Serambi On TV.